المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم Surah Al-Isra ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha Jannatul Ma'wa. Shadaqallahu Maulanal Azim. Surah An-Najmi ayat yang ke-13, 14, 15. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ataitu bil Barraq wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqal himari dunal baghal yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfih aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu taala anhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita di malam yang berkat, di malam yang mulia, kepada junjungan besar kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita di malam ni beramai-ramai deru ni kepada ahli keluarga Nabi dan para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Esa. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala yang Maha Segala-gala. Kita selaku seorang hamba dia yang berimej penuh dengan rukun iman ni perkara, sama-sama kita ingati Allah yang paling besar sekali, yang mana Allah Ta'ala suruh kita ni ingat ke dia. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka alhamdulillah malam ni benar Sabah amo ni hilang lama sikit nah. Lebih kurangnya 2 minggu lebih-lebih. Kehilangan hamba ni tak lain tak bukan hamba duduk Mekah. Dan hamba duduk Mekah baru sampai balik, baru sampai ke rumah. Masih lagi batuk-batuk, ada lagi sisa-sisa dia. Lebih-lebih ada lagi lah.
panggil kesel-kesel Mekah. Pasal dia udara dia tak serupa. Tu. Tu kehilangnya 2 minggu lebih-lebih kurang. Maka malam ini terdapat kembali kepada ilmu kita pula, kepada pelajaran kita pula. Dengan munasabahnya masih ada lagi sehari dua, iaitu bulan Rajab. Maka bulan Rajab ni tak lain tak bukannya seluruh umat Islamnya, tak nak kira di mana berada, maka mengingatilah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang mana kita duk maklum peristiwa Isra' dan Mi'raj ni seluruh orang hanya berlainan cara saja. Kalau di negara Arab dia kecek tetap Isra' Mi'raj kena dengar kelebihan semaya yang mana Allah Ta'ala fardukan ke atas Nabi kita dan umat dia. Tu. Dan di negeri kita pun riuh. Di tempat kita ni, di Malaysia baik, di Indonesia pun baik, cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Maka Isra' dan Mi'raj ni, narayat kata, siapa turun menurun tu, siapa ke hari ni, masih lagi kekal. Umat-umat sekarang learning, nah, masih lagi mengingati Isra' dan Mi'raj. Dimakialah malam ni, sebagai malam pembukaan kita di sini ni, kita akan cerita sikit sebanyak. Secara ringkas, dulu masa dulu orang cerita tentang Isra' Mi'raj ni dengan secara baca di kitab-kitab alim ulama, khususnya kita orang tani nah baca kitab Syekh Daud yang dikarangkan, yang disusunkan oleh seorang alim ulama terkenal di tempat kita, iaitu Syekh Daud Al-Fattani. Hari ini kita tengoknya memandai kepada suasana yang dah berubah, suasana dah beralih dah. Kita cerita tentang kesimpulan-kesimpulan pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Kita tak baca dah di kitab secara harfian, secara seko-seko tak ada dah. Kita royak intisari dia. Kita royak kesimpulan dia, pengajaran dia, untuk kita ambil isi pengajaran itulah untuk nak guna di dalam kehidupan kita sebagai orang Islam sebelum kita nak hembus nafas kali terakhir, sebelum kita nak berpisah daripada dunia kepada alam barzakh. Hanina ayat kata Isra' dan Mi'raj ni untuk nak beki diri masing-masing. Amma juga demo serumo ni, kau ibu, kau bapa, kita boleh beki dengan Isra' dan Mi'raj. Pasal apa? Pasal isi kanungi Isra' dan Mi'raj ni ialah ada kaitan hubungannya dengan agama kita. Dengan amalan-amalan kita, bekalan-bekalan kita. Sebab itulah saya panggil Isra' dan Mi'raj ni dapat mengubahkan sikap kehidupan kita. Daripada tak rajin kepada rajin, daripada tak berbekal kepada bekal, daripada malah buat amal, rajin buat amal. Ini panggil Isra' dan Mi'raj. Daripada tak suci, maka ke arah suci. Ini Isra' dan Mi'raj. Maka malam ini kamu nak ceritanya, sebagaimana kita telah maklum dah, ayat Al-Quran yang ada cerita dalam Isra' Mi'raj ni ayat Isra'. Satu surah yang Tuhan letak nama surah Isra'. Isra' mana berjalan malam. Jalan malam, kerana Nabi kita berjalan malam. Naik seekor borok, Jibril bawa dia. Tuhan suruh Nabi tu naik borok, suruh Jibril diambil borok di syurga. Waktu turun mari, mula di mana jalan malam tu? Mula di Masjidil Haram. Mula di Masjid Haram. Mana Masjid Haram? Iaitu di Baitillah lah ni. Di Baitillah. Sebab tu siapa-siapa yang tak sampai lagi sana, nah cari jalan lah, usaha lah. Walaupun sekali dalam hidup kita wisapa di Masjid Haram, kita tengok sana suasana Nabi kita hidup. Kita boleh buat mikir besar. Baitillah duduk bawah cerong. Tepi Baitillah tu semua bukit berlaku. Bukit berlaku. Lo ni jadi hotel-hotel besar-besar, rumrem besar-besar. Rumrem besar-besar. Puluh-puluh lapis. Dengan rumah raja pun tepi tu juga. Istana raja.
Tapi Baitillah. Baitillah tu tengok dua buah kali. Apa hitam bawah. Ha, ni nak ayat tu tempat Nabi kita Isra Mikraj. Satu kita boleh mikir Nabi kita duduk di negeri Arab. Lagu tu suasana. Bila tertubik keluar pula tengok suasana luar pula tanah tu. Di Mekah tu. Perasa kata Nabi duduk lagu mana. Ha, hidup lagu mana. Nabi bawa ugambo dalam Mekah noyak tu. Ha, kita tengok pasal lemah. Kerana pokok kayu tak ada sepuh mabuk. Pokok kayu sepuh kita ni tak ada. Kata ada besar-besar tia ni ke? Tak ada. Ada besar-besar labu betih tu ada lah. Ha, nak ayak pokok kayu dia tu. Baru tumbuh gitu ya. Pokok kayu pun tak pakai apa kali. Ada yang tanir pohon ru. Ada yang tumbuh dalam benar-benar sikit tu. Yang hujan tu. Tu ya. Tak ada, tak ada, tak ada. Kita tengok pula tempat Nabi kita nusuk. Allahu mikir, apa mikir mana tengok. Hani nak wisapa buat kita semua ni. Usaha, usaha buat kita deh. InsyaAllah ta'ala. Kita pakai pergi sekali. Ni yang nak pergi ni akhir Ramadan nak pergi pula ni. Akhir Ramadan, 10 akhir. Ha, nak pergi iktikah sana, kita pergi terawih sana. Ha, 10 akhir Ramadan. Lebih kurang 4.30. Ah, tu klik tu dalam tu 14 ke 15 gitulah akhir Ramadan. Ah, tu pergi raya sana lah. Nak ambil kelebihan 10 akhir. Ah, kena Nabi ni 10 akhir tak ada dah. Ah, kita buat di rumah pun habis terik dah 10 akhir Ramadan ni. Maka 10 akhir Ramadan ni ayat kita sini pun jadi malah. Pelik kita tengok. Kerana kelebihan ke 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. 10 akhir ni sujud sekali. Tapi orang kita tak lawat 10 akhir. Dan 10 akhir kat toyo selalu. Orang apa kata toyo? Kita buat toyo, toyo. Ha, kalau gasing nak panggil toyo. Kepala tu ke bawah. Ha, kita tak. Tak si musing dah toyo. Kalau 10 awal tak apa. Ramah. Ha, 10 akhir kat. Tuk bila malam mana baca. Autiru amajidu. Wa'azimu. Ha, tinggal sikit je dah. Hatu pilih hai tu hai nak ya tu. Kita nak cek tengok. Kita nak tengok reaksi tengok orang kita hak betul-betulnya nak-nak syurga Allah Taala tengok di 10 akhir. Ha, 10 akhir. Siapa dia penuh daripada awal sampai ke akhir, ini adalah tanda-tanda kemuliaan dia. Awak dapat. Tapi payah nak dapat. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir ni payah. Ha, suk mana pun dah 10 akhir. Allah. Malai 29 tak ada terawih dah berbedi dengan anak. Bish, jauh malah dah. Cuba tengok ni buat tu. Ya buat Ramadan, ya buat main-main je. Ha, ya buat main-main je. Sedekah bulan Ramadan ni bulan yang lebih sekali dah. Tuhan cabut kita ni hadiah. Hadiah. Kong pisik, kong fak pisik. Ha, kerana 12 bulan ni Tuhan cabut sebulan bulan Ramadan. Ya mula bulan Rajab lagi. Jadi 3 bulan ni 3 bulan hak Allah Taala melia khusus. Apa ni 3 bulan serangkai. 3 bulan jujur. Apatah lagi bulan Rajab ni masuk dalam bulan bulan haram. Ha, bulan Rajab. Rajab, Syaban, Ramadan. Jadi tu hari 3 ni ada kelebihan masing-masing dah. Tapi nak royak kata Nabi kita 3 bulan ni dia won dah, won dah. Dia tidak wan. Ha, dia mula hunggar dah. Honoknya bulan Ramadan tu. Honoknya bulan Ramadan. Tapi hunggar bila-bila. Nak lasok, lasok, lasok. Jogging bila-bila dah. Jogging, jogging, jogging. Ha, oksisai, oksisai. Ha, nak ajak tu. Nabi kita. Ha, ni nak ajak tu. Buat bulan Ramadan tu hewi dah. We pia tu. We ke umat Nabi Muhammad. Ha, tu dah. Siapa bulan Rajab tu yang ngaku kata bulan dia. Ni bulan Rajab, Tuhan kata bulan aku. Bulan Syaban, bulan Muhammad. Bulan Ramadan, bulan umat Muhammad. Fuak itu. Bulan Ramadan ni bulan fuak itu. Ha, apa? Kita cek dah. Tu kata bulan kita ni Tuhan wik kita. Gino Tuhan wik kita? Untuk kita proses diri masing-masing. Kerana lubuk pala duduk di bulan Ramadan. Lubuk, lubuk, lubuk. Ha, ibarat kata ikan ke dalam lubuk. Kau tengok bulan Ramadan, Allahu Akbar.
Tengok tak ada hala termilah lagi tu napa buih dah. Buih dah ikan, buih. Allah. Hala kaki seru tu kat belaga bubak 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 dengan tu gini weh. Oh. Ikut nak cedok banyak mana murak banyak mana mik lah. Kalau ibarat mudah-mudah bandingi kat gitulah. Lubuk ikan. Munak apa guni? Baiklah, nak banyak mana tak ada luak-luak. Ha gitu dah. Tapi orang kita malah pula. Malah nak ya tu. Ha ni di bulan Ramadan. Maka dalam bulan Ramadan tu bagi tiga pula. Bagi tiga pula. 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. 10 akhir ni Nabi gerak habis keluarga dia. Nabi getik air. Nabi celup air. Solah, solah, solah. Ah, gerak anak beranak dia untuk ibadat. Nabi kita 10 akhir. Ah, tu nak ayat tu. Hari ni ayat tak ada dah kita. Kita hari ni kena tengok di sudut ni ya. Tak sudut gaduhlah sudut lain. Tinggallah. Tu nak ayat kata. Tak sudut gaduhlah dunia siapa? Siapa tak ada nak buat amal ibadat bolah bo. Kita nak masuk lubang kubur dah. Cukup dah. Cukup dah hari ni. Kita hidup duk nyawa tak banyak hari dah Tuhan nak ambil dah. Karena Tuhan we tak wilah mu hari kita camkat. Umur kita ni terhad sekali. Halalik Tuhan we nya 90. Kadang-kadang tak ada siapa banyak mano tak sapa 90 perak. 50 lebih pai. 30 lebih pai. 40 lebih pai. Go belaka. Ha tu. Pak kita nak pergi ke mana? Karena depan tak nampak. Sebab tu nak ayat kata amal ibadat. Jangan buat main-main 3 bulan ni. Ya, 3 bulan ni. Khususnya Ramadan. Sampai tu bulan Ramadan, Allahu Akbar. Sampai dalam hadis Nabi, Nabi royak kata puasa bulan Ramadan ni. Puasa bulan Ramadan ni Tuhan tak nak royak aku berapa yang wi ganjaran kita. Pahala Tuhan tak royak. Hak lain Tuhan royak. Baca Quran khairat jariah di bulan Ramadan. Ha tu we makan kat orang buka puasa. Tu kenapa ni Nabi royak dalam hadisnya 700 kali ganda. 700 tahun. Allahu akbar. Pak kali kita pergi Mekah pula 700 tahun gi ganda dengan 100,000 tahun. Tu dong royak kalau kita buat din mula. Ha tu orang nak pergi sangat di bulan Ramadan tu. Hak 700 bulan Ramadan ni di sana 100,000 tahun pula. Tu nak ayat mahasan. Palo kita nak ayat tu. Ha ni nak ayat ni. Ha tu. Dah. Aku nak pergi di akhir. Padu. Nak pergi pula ni lepas raya haji. Ha insya-Allah taala lepas raya haji, lepas haji panggil. Ha lepas haji, lepas raya haji ni anak pergi pula dalam 2 minggu. Karena kita kotua dah ni, kita nak pergi ke gunung dah. Kita nak pergi ke gunung dah. Ada sekut dua, kita belanja pergi ke gunung lah. Pergi ngatik dalam masjid haram. 100,000 tahun. 100,000 tahun. Allahu Akbar. Lepas tu kelip mari Madinah pula. Wisalai ke Nabi. Ambil pergi hok baru kelip ni. Dah wisalai ke Nabi 2-3 kali. Masuk kubur dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Wisalek dia maklik. Assalamualaikum ya Aba Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Tiga orang duduk sekali dengan Nabi kita kubur tiga orang. Allahu Akbar tengok. Bila lagi? Hani nak ayat kita kena usuk lah. Apa ni sekali dari ciwik tak apa dah. Rangwan ciwik kita hidup. Kita kerja sampai belok beti-beti. Ha, kita kerja sampai dekor tangi-tangi. We boleh pergi sekali tak apa dah. Alih haji pun tak apa. Umrah pun tak apa dah. Ha tu nak royak kata. Pisahlah. Tak ada dah. Orang Islam ya sub situ ya. Setinggi-tinggi sub di Mekah. Kita tengok tanah-tanah hak Nabi kita duk jalan bawa agama mula-mula. Ya kita duk ngaji sebutir-sebutir hak mana royak dek nun berlaku. Di Mekah dan di Madinah. Tu nak royak. Hak Nabi hidup tu Mekah. Bawa agama 13 tahun dah Mekah. Dakwah orang. Lepas tu pergi sambung Madinah pula bawa agama 10 tahun. Siapa hari mati dia ni. Kita tengok tempat dia perai Bukit Uhud. Pergi tempat di Kondok. Tempat dia perai Pagali Parit. Kita tengok kesel-kesel dia tengok.
Ha, hani nak ayat banyak kesek-kesek hak Nabi kita masa dulu. Ha, sebab tu nak ayat tu Isra' Mi'raj ni satu peristiwa yang agung sekali. Tuhan yang pilih Nabi Muhammad seorang ya. Supaya tu syafaat. Syafaat di akhirat esok Nabi Muhammad ya. Nabi lain akit angin belaka. Syafaat di akhirat esok. Syafaat di akhirat esok Nabi Muhammad seorang ya. Umat Nabi Adam minta Nabi Adam, Nabi Adam akit angin. Maaflah aku tak boleh minta Tuhan. Dulu aku pernah deraka dah ke Tuhan. Ada kata aku tak boleh minta kamu. Dulu aku deraka ke Tuhan dah. Tak gitu. Deraka di syurga gitu eh. Tuhan kata mu jangan dah hapi dengan pohon keldi tu. Dengan pokok khuldi tu. Eh dia dengan hati-hati Hawa masuk dekat. Tuhan marah. Sebab tu turun ke dunia ni. Sebab tu boleh turun Adam dengan Siti Hawa ke dunia ni. Turun pula becek pula. Adam turun di India, jatuh di India. Hawa jatuh di Judah. Tengok. Nak boleh ke jumpa. Nabi Adam duk taubat saja 150 tahun. Tuhan tak taubat. Tuhan tak terima taubat. Tu nak ayat Nabi Adam alaihi salam. Sehingga akhir sekali Nabi Adam berubah nama Nabi Muhammad dalam doa dia. Baru Tuhan terima. Tengok kedebe tak kedebe Nabi kita. Adam tak kenal lagi Nabi Muhammad. Nabi kita pun tak kenal. Masa dulu lagi. Noyak tu. Sehingga Nabi Adam tu ambil nama Nabi Muhammad. Bubuh dia doa dia. Dengan nama Nabi Muhammad. Dengan Muhammad. Ya Allah. Bihaqi Muhammadin. Ya Rab. Dia berdoa dengan Tuhan. Baru Tuhan apung. Haludah. Sehingga Adam kata. Oh mulia sungguh Muhammad ni. Aku cita-cita nak jadi umat dia. Tu noyak tu. Ha, Nabi lain pun serupa itulah. Nabi Ibrahim akik tangih. Aku tak leh dulu aku deraka dah. Dulu aku deraka ke Tuhan dah aku bahu dengan Tuhan. Tekoh dia tak kata tokong dulu eh. Ai kata dia Ibrahim, dia kata dia demi tak lagi. Padahal dia tak ada demi kali. Tengok. Ha tu noya. Nabi Nuh serupa tu juga akik tangih Nabi Nuh akik tangih. Aku tak leh. Dulu aku pernah berlaku benda-benda besar dah. Anu aku minta doa ke Tuhan wi gelas habis mampu ke habis orang kita beriman pada aku. Nabi Nuh alaihi salam minta kaum dia mampu. Rabbila tazar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah Tuhanku, muturunglah. Ya Allah, rabbila tazar alal ardi, mu jangan tinggal di permukaan bumi. Ha tu fil ardi dayyara wala sebuah rumah pun ya Allah. Mu mampu habis jangan tinggal sebuah rumah pun jangan tinggal. Tu mati habis licin tu. Kau selamat dah kapal dia 84 orang tu ya. Ha tu. Kita hari ni dia mari di terakung tu hari ni ni. Ha tu anak Nabi Nuh tu. Dia mari kepada pak kita kau ni, pergi kau negeri Arab ke mana semua tu. Lain mati bi, mati habis gelak, gelak bukit. Ha tu dia Nabi Muhammad ya syafaat, orang syafaat ayat tu. Pas syafaat bukan sekali. Bila dia dalam syurga Nabi syafaat pula. Syafaat kubra uzma tu di pada masa esok. Seluruh umat Nabi kita syafaat berlaku. Hak bukan Islam pun Nabi syafaat juga. Untuk beralih hidup lain pula. Topek sia kabu keling. Orang-orang bukan Islam pun. Nabi kita minta Tuhan. Lagi di mana pula lah. Di mana pula ya Allah demoning ni nak pergi ke mana. Muhukum lah. Haa. Meroyak lah. Situ Tuhan suruh. Orang kapi jalan hadap ke neraka. Kita jalan hadap ke syurga. Tu kita becek dengan orang kapi di pada masa esok. Tu tu hadap cerita no ya tu. Ha tu. Ha tu. Bila dalam syurga esok Nabi syafaat pula. Syafaat siapa dia? Umat dia masuk neraka. Fuk kita hok masuk neraka. Hok kita mana? Hok kita ni dosa banyak daripada pahala. Tapi ada imej. Imi ada mati dalam imi. Tapi imi pahala besar putih jaga. Besar putih tamar. Besar putih mami. Tapi ada imi. Nabi kita minta, ya Allah. Muat tubiklah umatku. Ada lagi dalam neraka, ya Allah. Ada lagi imi dia ada besar putih tamar, ya Allah. Tubiklah. Sebagai janji yang, ya Allah. Menjanji dah, ya Allah. Maka Tuhan suruh melekat buat tubik. Dua tak lama, ya Allah. Ada lagi, ya Allah. Nabi fa'at ayat dia. Ada lagi imej yang ada sabutih jagung, sabutih padi. Ya Allah, kau tubik pula. Dah lama minta pula.
Ada lagi umatku, ya Allah. Kau tak terubik lagi dalam neraka, ya Allah. Imej dia ada besar butir mami. Besar butir mami. Hala, berapa nampak? Imej dia, noyak. Imej ni penting sekali, noyak. Habis nak uri mati tu imej. Sebab tu kita doa semua, okey? Allahumma ahyina bil iman. Wahai Tuhan kami, hiduplah kami bawa imej. We ada imej, hidup kami ni. Wa amitna bil iman, matilah kami ni, ya Allah, dalam keadaan kami ni bawa imej, ada imej. Wahsyurna bil iman, dan bakitlah kami daripada kubur esok bawa imej. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, dan bawalah kami ni, masuklah kami ke dalam syurga-Mu ni, ya Allah, sekali dengan imej. Tu kita dah baca doa tu. Ha, tu isi dia tu. Ha, tapi Datuk Imej baca doa tu kena amin berderah sikit. Ini maksudnya sepengah tok si Datuk Imej telah mundak-undak kena minta ni. Maksudnya ya, orang tak ada. Kena amin, amin, amin. Amin tu kita seng Datuk Imej tu minta. Soalnya tu, ya Datuk Imej, ya Allah, aku nak sepatu tu. Lepas Datuk Imej minta tu, ya, ya, ha, ya, ya, amin tu. Ya, builah ya Allah, istajib, minta lah, bagilah, bagilah. Ha, gitu eh. Tidak dia. Datuk Imej kata tidak. Mundak dah aku nak minta duk dia ni. Ha, pelik begitu. Ha, tu amin noyak tu. Ha, ni noyak kehidupan kita. Maka Isra' dan Mi'raj ni, kita tahu dah. Butir hak besar sekali, apa nama? Butir Isra' Mi'raj. Butir hak besar sekali, semayah. Tu ya. Kita tak kena bercakap banyak. Tak kena huraian banyak. Tak kena duk syarah-syarah banyak. Isra' dan Mi'raj ni kita duk mengingati tiap-tiap tahun. Ialah butir dia nyusmaya. Poin utama sekali adalah as-salah. As-salah. Iaitu sembahyang. Ha, tu. Lain daripada semaya ni, lain-lain hal. Apa lain-lain hal? Perkara-perkara yang dapat kita beki di dalam gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala tunjuk ke Nabi kita. Dalam perjalanan ni, Nabi kita ni, Tuhan gambarkan gambaran. Bukan Nabi tengok hak sebenar. Nabi tengok hak Tuhan gambar. Tapi benda tu, hak sebenar pun lagu tu dah lah. Tapi malah tu sebagai gambaran. Ya. Maka gambaran ni banyak. Banyak. Dalam kitab-kitab hadis duk cerita macam-macam. Ha, gambaran ni. Nabi jumpa dengan orang duk. Orang apa? Orang duk ceruk. Orang duk menuai gandum. Orang duk ceruk padi kalau rumah kita. Nah, kalau di tempat kita ni padi. Kalau di tanah Arab ni gandum. Makan ni utama negara. Ha, apa ni? Ta'amu ahlul balad. Ha, makan ni hak orang tepat teh tadi tu. Ha tu, negeri Arab gandum. Nabi tengok orang dak ceruk gandum, ceruk gandum, ceruk gandum. Malam tu tokoh Nabi duk berjalan tu, Tuhan tunjuk. Sehingga Nabi tengok pelik orang ceruk gandum. Pelik orang ceruk gandum. Pelik lagu mana? Ceruk tak habis-habis. Ceruk tak habis-habis. Lagu mana kau ceruk tak habis-habis? Dia ceruk, 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 ceruk. Macam kita buat padi rumah kita lah. Macam kita buat padi rumah kita ni. Dah, orang buat sawah, buat padi. Haa, tu ceruk, ceruk habislah tanah kita tu. Selaju ke, dua laju ke. Serelung ke, dua relung ke. Tak ada kira lah. Bawa habis. Habis masuk, paling belakang, masuk pula. Hak bekas kita ceruk tu, naik semula, masuk pula. Paling ceruk pula. Ceruk, 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 ceruk pula. Siapa di batas dah habis dah sepadan dia. Paling tengok masuk pula. Jadi ambil buah tak habis-habis. Nyendung sekali ya. Semar sekali ya kita. Menabur sekali ya kita. Tapi hasilnya ambil buah tak habis-habis. Sehingga Nabi bahasa pelik, Nabi tanya, ya Jibril. Apa Tuhan gambarkan gambaran itu kepada aku ni? Maka Jibril royak. Itu gambarannya, ya Muhammad. Gambarannya apa nama? Umatmu yang suka sedekah jariah. Umatmu yang suka sedekah jariah. Nak kata puak kita yang rajin sedekah jariah. Nak kata palo tu. Palo tu.
Walau 20 kok, walaupun 2 riyal, 2 ringgit ya. Walau 10 ringgit ya, walau 100 ringgit ya. Tapi berhasib sah di akhirat lagi ke datang. Hanina yang kata kita nak ubah sikap hidup kita ni. Ni orang ada mengingati Isra' Mi'raj ni. Kerana isi pengertian dia ni, boleh kita mengubahkan sikap kehidupan kita. Lebih-lebih lagi, menjadi bekalai kita nak makan akhirat sah. Yang kita nak tupes sana. Kerana sana dia tak guna dah. Pitih kok ke, pitih riyal ke, pitih dolar ke, pitih apa ke, tak guna dah. Ia guna apa sana? Iaitu ganjaran pahala. Haa, sawabun. Haa, nak ayat kata, pahala ganjaran kita. Hak tu lah laku di akhirat esok. Hak lain tak laku. Maka di antara gambar-gambar, sedekah jariah kita ni, apa panggil pahala dia tak berhenti-henti. Tak berputus-putus. Tidak ada apa panggil tak putus-putus. Apa panggil berlari tak putus-putus. Macam air terjun, macam air pacu, macam air derah berlalu. Ayat tu. Ha, tengok gambar dia tu. Itu selain daripada semaya. Sebenarnya nak ayat tu Isra Mikraj ni Nabi waktu turun tu semaya. Maka hukum hak besar sekali dalam agama bagi orang Islam kita ni. Amma kau demo semua buat kita ni. Umat Islam seluruh dunia ni. Hak mati dah kau tak mati lagi. Hak nak baru beranak ke orang Islam tak ada semaya. Kena junjung semaya. Kena junjung semaya. Tak ada dah. Pasal apa panggil hukum yang begitu besar sekali. Yang begitu besar sekali semaya. Ha, yang begitu besar kali semaya. Tak ada dah nak lawan. Padahal hukum Tuhan banyak. Beribu-ribu hukum. Hukum Tuhan tu ada 4-5 perkara tu. Eh, nak ayat tu. Hak haram tak ada kecil dah. Adanya wajib, haram, makruh, haruh. Ha, nak ayat tu. Sunat. Semua tu nak ayat tu besar sekali ialah semaya. Semaya tak ada dah. Butir semaya. Kerana boleh kata butir semaya. Kerana semaya tu apa boleh lebih itu lalu. Dua besar. Satu, Nabi naik ambil sendiri. Tak ada hak lain, hukum hakai lain tak ada. Poso Nabi tak ada naik. Jibril mari baca ayat poso di dunia ya di Mekah. Di Madinah. Tu no ayat. Hari Arab mari baca di dunia ya. Bagi saka di dunia ya. Khairat gapo-gapo tu gading semua di dunia belaka. Semaya so ya Nabi naik ambil malam tu. Tak ada muka lain. Lebih-lebih lagi ketika tu tak ada gapo sekarang semayalah mula-mula turunnya. Buka di semaya. Apa panggil bermula hukum Allah Taala yang ia jatuh di atas kepala manusia di atas mukallaf ialah semaya. Sebab tu semaya ni tak ada dah. Sebab tu Nabi kata semaya ni tiye ugamo. Kita ada royak kasar jateng ke jejak dinding ke kayu panjang ke dah tiye. Apa nak royak tu tiye? Tak ada dalam bangun ni nak ke tiye mula-mula. Orang nak buat gapo nak cari tiye dulu. Jejak dinding tak ada tak apa, we boleh diri dulu. Ha, tu nak royak tu. Do akhir-akhir pun tak apa. Berdiri dulu, buh rasuk dulu, buh kayu panjang dulu dengan cia pelagor dulu. Hak atas, hak tengah. Apa ni? Hak bawah. Pakui kejap dulu, jadi naik dulu. Kena ada cia naik dulu. Barulah kita ni, bolehlah pakunya jerejak dinding. Boleh haturlah, apa panggil, rasuk-rasuk. Baru bubuh latar boleh. Ha, baru boleh buh dinding. Baru boleh buh perabung buh atap. Ha, bubuh batu boleh lah. Nak batu merah ke batu hijau ke boleh berlaku dah. Tapi kalau tak ada cia sudah royak lah. Mozek ke maha pun duduk bawah tu. Nak tepek tak ada arah. Hening nak ayat kata. Sebab tu cia tak ada dah. Sedekat Islam ni nak wik ada berlaku. Sebab tu Islam ni seolah bandinginya supaya satu bangun ni. Islam kita supaya satu bangun ni. Mula di tiye ada belako. Ada tiye, ada kayu panye, ada rasuk, ada lata, ada jejak dinding, adanya dinding, adanya halai, adanya batu,
cukup siap belaka dah, baru buh hak sunat-sunat. Apa hak sunat-sunat tu? Apa panggil nak makan rumah kita wijangok. Mana nak beli mari tak betul ni. Ha, nak beli khisi sini lah ni, rakek sini ni. Orang tetamu mari sedut sini. Ha, sini tempat tok kain semaya sini. Oh, dapur ni beli mari ni pula nak buh makuk pinggir. Allah, comelnya. Ha tu panggil nak makan, nak jangok lah. Oi, kain lasih lah. Labuhnya. Eh, comel. Hijau langit. Iya, orang mari tengok mucak lah ke comel. Ha tu nak makan-makan. Sebab tu ya ada sunat tak sunat dalam agama kita. Ha ni hak wajib. Ha ni hak sunat. Ha ni sunat muakkad. Ha ni sunat biasa. Ada belaka. Ha tu benda-benda nak comel belaka tu. Habis kita kena buat belaka. Bukan semayah sekarang. Semayah sunat, gatik, mengatik, gatik, berzikir, gatik. Nak wis pernah satu rumah kita. Nak wis pernah rumah kita. Sebab tu kena ada belaka. Ha, nak wis comel rumah. Macam kita tengok rumah comel lagu mana. Allahu Akbar. Sini dia buh, sini dia buh apa ni? Cermin. Eh, molek sekat punya cermin. Cermin pula punya buat macam ni. Allah, comel. Orang letak kot tu, dia letak kot tu. Allah, bandar. Ejinia ni molek waktu big modding dia ni. Allah, comel kau. Rumah dia buat ni, habis pun jual aku pun. Modding molek. Haa, tengok-tengok. Orang tinggi, haa tu benda tu. Dia nak menarik. Supaya itulah kita hidup dunia ni. Haa, tu dia kaya. Ibarat kata, hukum tu oleh Tuhan ni semua tu. Gitu macam kita hidup hari ni. Haa, tu. Mula mana? Mula dismaya. Pasal apa kok? Pasal Nabi kita buat turun sendiri. Sebab tu buku semaya ni, ibu-ibu ayah-ayah ni, tak boleh tinggal semaya. Cuba perhati wih hala-hala bukti. Cuba kita reaksi. Haa, mula. Cuba kita perhati dengan hala-hala si. Semaya ni tengok. Fardu ni banyak. Poso bulan Ramadan wajib tak? Wajib. Wajib poso semaya. Haji wajib tak? Wajib. Bagi kekuasa. Wajib. Ha, wajib dah. Wajib. Semaya wajib tak? Wajib. Ha, nak kata wajib, wajib, wajib. Tapi supaya semaya tak orang lain? Tak. Poso, bulan poso wajib. Tapi dia demi sakit. Tak kena poso. Tak kena poso. Buka, 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 buka. Tengok. Walaupun wajib tengok. Semayah kalau demik, tak kena poso. Tak kena mayah ni. Dah, tak boleh. Semayah tak boleh. Demik lah lagu mana pun. Nah, air garis yang menoneng pun. Kena semayah. Tak boleh ambil air. Ambil tanah pulak tayamung dengan tanah debu. Noyak tu. Lepas tu tak boleh ni air garis, kena semaya juga. Nak ambil air semaya tak boleh ni. Dua jenis ni, kena semaya juga. Haa tu. Semaya apa tu? Semaya tanda hormat waktu. Kena semaya hormat waktu. Haa tu noyak kata hormat ke waktu. Tosiri waktu zuhur, waktu asar, waktu lima. Lalu biasa kita tak semaya, tak boleh. Semaya. Tapi dah kita segar esok, kita kena kodoh tu. Nak kata. Tapi kalau mati lagu tu, tak ada apa dah. Tuhai apa dah. Tuhai apa dah kita. Nak ayat tu kena jaga geno-geno semaya. Semaya dia sekadar kata boleh jamuk, boleh kosar. Ya. Tu je. Nak kata tak semaya, tak boleh. Sakit lah kau bernama tu. Dah jadi stroke kau. Jadi amapak kau. Nak bangun tak boleh, kena semaya, kena semaya, kena semaya. Duduk di hospital kau, duduk di rumah kau, duduk lep pagar kau, duduk lep kebun kita, kena semaya. Hari nak ayat tu semaya gena-gena. Lepas tu semaya pula, lima waktu sehari semaya, tak ada beradu. Sejak daripada mukallah dulu, sampai ke kita hari mati, kena semaya. Poso, poso tengok pula. Dia sakit, tak sesuai, poso-poso. Faman kana minkum maridan au ala safarin. Barang siapa di kalangan kamu itu di bulan Ramadan ada sakit. Poso dewa tiga hari. Ya Allah, demi, 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 demi. Allah, kita gimah dia bunyi batuk gelgong, 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 gelgong. Tak agak dia, ya Allah, tak agak. Baik mulut lah. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Au ala safarin.
ataupun kita berjalan jauh sampai di bulan Ramadan. Nak pergi mana di bulan Ramadan ni? Nak pergi Bangkok. Nak pergi ke Bangkok. Anak duk belajar sana tu nak wagilah barang-barang dia, dia tak balik dah. Kita pergi naik kereta api ke, naik bas besar ke, ha, kereta sendiri ke, boleh tak puasa dia bersapi tengok? Boleh. Boleh. Tak ada berarti mana kali. Bahkan kita tak puasa tu boleh pahala pula. Tak suruh kacau puasa lah, mau nak jalan jauh ke letih. Penat. Ha, patut dah tak suruh puasa. Tak suruh puasa. Kita pun tak puasa lah, makan gerak, gerak, gerak mula puasa, mula-mula jalan lagi ke Bangkok. Boleh pahala, boleh pahala, boleh pahala. Oh, tu pun tengok. Semayang boleh tak? Nak pergi ke Bangkok boleh tak? Boleh. Mu nak sapi boleh. Tapi sekadar mu boleh jamuk ya semayang. Boleh jamuk, boleh kapuh. Zuhur dengan asar. Maghrib dengan isyak, dua tu. Nak semayang dulu kau, nak semayang kedia kau ikut boleh belakang. Hak 4 rakaat boleh turun, boleh 2 rakaat. Hak 3 tak boleh. Hatu ya nak oyak sekadar tu, nak tinggal langsung tak boleh. Cik tengok semaya. Kena semaya, kena semaya, kena semaya, semaya. Kalau lain tak? Eh? Ha, kena kotor. Kena kotor. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Layak kata. Kena ganti hari yang lain pula. Mana bila kita, bila kita sampai sana dah sudah habis Ramadan dah, berapa hari hak kita tak puasa? Perjalanan ni kita pergi ke Bangkok berapa hari, kita kodolah. Hatu nak ayat kata. Ha, kita sakit berapa hari, tak kena puasa. Terbuka makanlah. Demo puasa belaka kita makanlah, kita tak gerak sakit demi. Ha, tu. Tapi bila kita segar dah pada bulan Ramadan, kita puasalah apa. Ha, ni nak ayat kata puasa. Sedangkan wajib juga. Nak ayat tak serupa dengan sembahyang. Sembahyang ni lebih sungguh. Ha, tengok tak leh dah. Haji, haji, haji sekali dalam umur hidup ya. Tengok. Wajib juga tapi sekali dalam umur hidup. Kalau kuasa sekali ya. Cukup dah. Kita duit ada. Tubuh kita segar molek. Perjalanan ni pun selamat molek. Lepas tu wajib haji di atas kita. Wajib bagi kita. Siapa ni lagi wajib ada tiga-tiga kali ni haram. Dia ni pitih banyak. Tubuh segar sehat molek. Jalan nak pergi Mekah pun tak ada gapo nama, tak ada orang nak berdiri tengah jalan dak. Selamat sampai Mekah. Wajib dah dia tak pergi haram, haram kerana wajib fardu ain. Tapi sekali ya nak ciwi. Semayan ni setiap hari 5 5 5 5 5 75 asal 50. Mula-mula tu have perdu 50. 50. Mujurnya Nabi kita jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam di langit yang kene. Ha tu nak ayat kata. Eh kata jumpa dengan Nabi Musa, ah nahah besarlah kita. Buat turun hak 50 juga pendek kata tak ada buat berapa namalah. Nak kerja buat pun susah, kena semaya 50 kali sehari semalam. Hasib wela jisib si chomo mana pok lagu mana ha tu nak ayat tu. Tapi walaupun lagu tu Nabi kita, Nabi Isa suruh Nabi kita naik minta minta korek ke Tuhan tu turun turun sampai 5 pun Tuhan tu nak ayat tu melio tak melio kepada Muhammad dan umat dia kita ni pahala dia masih lagi bui 50. Kita petibat tu 5 waktu ya sehari semalam. Tapi pahala kita boleh sempurna dengan 50. Di segi pahala Tuhan tak turun. Tuhan turun di segi patibat. Di segi laksana. Di segi laksana 5 kali ya, sehari semalam. Tapi pahala ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kita, Allah begitu melipah. Supaya kita semaya 50. Ha, cuba tengok. Ha, ni nak ayat terkesoh semaya. Isra' merah ni dah. Ha, Isra' merah ayat tu. Ha, ni puan utama. Apa panggil puan utama butir hak besar sekali semaya. Lepas tu hak lain-lain ni sepi lah. Nabi tengok orang dah hatuk kepala di batu. Nabi dah tengok orang hatuk kepala di batu. Sekepulai manusia dah hatuk kepala supaya dengan kambing duduk belaga. Kuno lepop berdarah merah.
berdarah merah. Nabi kata, apalah. Kalau kita beradu muka kepala mung dah sakit ke? Tak beradu. Pau, Nabi tu pula. Pecah habis. Ha, muka berdarah habis nak ayat tu. Pelik tu yang gambar ke Nabi gitu. Pelik. Nabi pelik tu, Nabi tanya Jibril. Ya Jibril, apa tu yang tunjuk tu? Tu dalam perjalanan Nabi gitu. Apa tu yang tunjuk gitu tu ya Jibril? Jibril pun royak lah. Tu tu yang tunjuk keadaan umatmu lagi akan datang Muhammad. Umatku lagu mana? Nabi tanya. Umatmu tu yang suka menangguh-nangguh semaya. Orang yang suka menangguh-nangguh ke semaya. Suka tangguh semaya. Bila dia semaya, semaya dengan keadaan malas dan berat badan. Kita panggil kata orang ning, orang semaya dengan tebang. Haji boleh malas semaya. Orang suruh semaya, dah lah tu. Kena tak semaya lagi, buatmu. Oh no, dah lah tu. Ha tu orang menangguh-nangguh semaya. Dia pergi semaya pun, pergi dengan keadaan malas. Semaya dengan keadaan malas. Jadi pula berat badan dia. Kita panggil berat badan, berat. Kita panggil ingat tebang lah. Orang semaya dengan tebang lagu tu dah. Tu yang tunjuk malah tu noyak tu. Dia hatuk kepala di batu. Ha, tengok. Ha, ni kesempurnaan kita. Noyak tu semaya ni besar sekali. Kena jaga. Pak kita semaya ni. Bukan sebut tak semaya, semaya, semaya. Oi, kena belajar bab semaya ni. Bukan mudah. Kita bunyi ada semaya, semaya. Kata tak apa semaya tu. Dok, kena tengok pesak pula. Kena ngaji rukun dia, syarak dia. Rukun semaya, syarak semaya. Kena wirtilah. Syarak dia ada berapa? Ha, tu. Dua-dua tu wajib dua tu. Rukun semaya hak kita tengok ni 13. Rukun 13. Kena wi ada berlaku. Kalau tak ada tak ada. Karena rukun ni benda camping yang dalam semaya. Rukun-rukun ni benda duduk dalam. Syarat-syarat ni benda duduk luar. Benda duduk luar. Ha, kita nak semaya kena reti lah. Ha, bila kita reti dah kena ajar anak bini kita pula. Kita kena ajar anak bini kita pula. Kewajipan suami saat itu kena ajar isteri dan anak. Apa panggil keluarga. Ha, apa kita ajar ke tak? Eh, nak ajar gini aku berbelik juga. Ha, sampai tu. Ni nak ayat tu tutup dek Allah Ta'ala. Buku semaya. Kita semaya, semaya ada apa? Alih. Lebih-lebih lagi, semaya di dalam mazhab Syafi'i. Ni macam buat kita ni, mazhab Syafi'i. Ikut Syafi'i kita ni. Nah, ikut Syafi'i. Ha, jalan-jalan yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Ha, kita ni. Semaya dia kena halusi benar. Apa panggil semaya mazhab Syafi'i ni? Apa panggil tertib terning. Orang tua kata tertib terning. Apa tertib terning? Semaya dengan keadaan comel tak makninah. Bukan semaya gelebuk-gelebak rebah bangun tak. Semaya ada tertib terning. Ada tamak ninoh. Kata ada tamak ninoh tak sah. Karena tamak ninoh ni satu rukun juga. Rukun juga. Ha, kena jaga. Mana? Apa panggil diam sebentar. Tu tamak ninoh. Di antara perceraian rukun-rukun semua tu kena diam sebentar. Kena dia. Allahu Akbar. Kita rukun. Subhana rabbil azim. Ha, tu sudah. Sami Allahu liman hamidah. Jangan selalu. Bukan tu sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tak boleh gitu. Tak ada tamak ninah. Dia dah sebentar. Ha, sekurang-kurang dia nama mana? Sekadar kita teluh kita kata subhanallah. Tak apa dah. Ah, tu nak ayat tu. Hatu semaya ru baru tu. Baki seluar, baki gaju. Huh? Ha, habis tu noyak. Ha? Hatu kena ngaji lah pada tu.
Kalau turut Syafi'i tak boleh lagu tu. Lainlah mazhab lain. Mazhab lain tu lain pula. Ada kata Mak Ninah tu wajib bagi mazhab dia. Kalau tak wajib mana tak apa. Macam orang Arab kita tengok. Dia semayang lelah-lelah cabut igar dia, cabutkan serba dia, buh kacing baru-baru. Anak dia tepi dia, dia pergi hungar, ambil tak mula pula. Tu ada semayang. Kena reti, kena reti. Tak reti tak boleh. Nah tu nak ayat. Ha, tak boleh ngongak-ngongak tak boleh. Nak menimba dua tiga uyak tangi duk nyok-nyok. Kita pada ada. Semayan ni sepuluh dengar tahan dah. Allahu akbar. Ha. Sami Allahu liman hamidah. Yeah. Ha tu baru molek. Sepuluh dengar macam askar. Allahu akbar. Allahu akbar kabir wa alhamdulillah katsirun subhanallah. Ha jadi molek. Sami Allahu liman hamidah. Sebuah tel terung tu eh. Haa, tu nak royak dah tu. Haa, ni cara semaya. Kena ngaji lah. Tak ngaji lagi, bak muafiq masbuk. Untuk kita nak jemaah, nak tupai orang, nak gendau. Kena reti bak muafiq masbuk. Haa, tu. Mari orang semaya dah, kita pun takbir. Tu imi rokok berat, kita dah habis fatihah. Haa, tak betul dah mu. Tak laku rakaat tu. Kena mu selujuk, mu rokok lalu dah. Muta kena baca dah muka lain dah dah. Allahu akbar. Bis tu ni Allahu akbar. Tengok dah dah. Tatur bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bo. Kak tu lalu dah. Hatu nak ngaji bab tu pula. Jangan dak bismillahirrahmanirrahim. Tu ni Allah. Sami Allah lima dah. Ghairil maghdu. Ah lagu tu. Tak leh lagu tu. Ah, atau betul kita mari ngaji mayat tu ni lepas kaat dah. Kita mari dah tak imi masuk ka'an dua dah. Kita buat Allahu Akbar. Kita pula Allahu Akbar kabir wa la wajh tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imi Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim wa dhalal. Allahu Akbar sami Allahu Akbar. Ah ya semaya nak cukup berambak. Nak boleh sekarang dulu lepas tu baru nak deng atuk imi. Ah lagi tu berambak. Tak leh. Ha tu cara nak gendang pula. Ha ni pendek kata kena banyak. Ha tu dari segi tu. Segi baca air pula. Dia mahi na'an-na'an an ta'alaihin. Gaya rela marabau bi'alaihin walabak. Ah tu pak. Tu pula dah. Atahiyya. Ah tu. Ah banyak. Kita kena cari. Ha ni nak ya. Selain daripada kita semaya dah rajin dah tengok betul ke tak betul. Ha ni nak ya. Sebab tu semaya ni. Awaluma yuhasibu. Mula-mula di akhirat esok akan tanya buku semaya mula-mula. Tuhan hisap amalan kita tanya semaya dulu. Mu semaya ke tak? Mu semaya sah ke tak? Mu menunai ke tak semaya solat? Ini nak ayat tu. Tuhan tanya semaya dulu. Belum nak tanya muka lain semaya dulu. Ha, nak tanya keluarga, nak tanya kebung, bak kedah. Ha, bak belanja, bak apa semua tu semaya mula-mula tanya. Ha ni ayat tu buku semaya no ayat. Ha ni Isra' dan Mi'raj nak cerita buku semaya. Maka dalam perjalanan Nabi tengok pula. Orang apa? Allah, orang duk berjerit. Duk berjeritlah Nabi tengok. Siapa dia duk berjerit? Orang Tino. Orang Tino duk berjerit. Apa tu dia berjerit? Dia cocok dengan besi tajam di kopek dia. Di susu dia. Berjerit. Ha, tak berjerit apa ke. Besi tajam rekod super stelik. Besi putih. Cup. Sakuk di kopek dia. Berjerit darah dia tak kira lagi lah. Adulah. Nabi tengok pelik ya Jibril. Apa kesalahan orang Tino ni ya Jibril? Jibril kata tu umatmu lagi ke datang orang Tino hak melakukan zina. Orang Tino yang berzina sedangkan dia ada suami dah. Dia ada tok laki dah. Ai, dia lapar ke darah ke jantan lain lagi. Dia main hello lagi. Ah, tengok. Jadi nak royak kata orang pesen ni ada hukum di akhirat esok. Orang ni akan dinoneng dalam neraka esok. Ni nak royak tu orang Tino macam ni. Tu laki ada dah. Ha, tengok. Pah. Banyak dalam masyarakat.
Banyak dalam umat Nabi Muhammad ni, banyaklah. Orang tak kecek dia. Orang tahu, sekolah dah tahu, bini dia tu duduk main dengan dia tu. Bini dia tu duduk main dengan dia tu. Ada dia tu duduk main dengan bini orang. Hatu noy, dia selikuh. Dia tidak selikuh. Ha, ni paraklah kita banyak. Ha, tu nak ayat tu. Sabik kena duduk dalam garis eh kita. Kita orang Islam ni mula kita kahwin rumah tangga kena ada duduk dalam garis eh. Duduk dalam pagar Islam. Kita kena duduk dalam pagar Islam. Kecik pe kita dalam pagar garis eh Islam. Kerja buat kita duduk dalam pagar garis eh kita. Muamalah kita, perhubungi kita kena duduk dalam kubkit Islam. Barulah betul. Nak duduk sekat kita tak leh. Kita hak tu hai. Melekan mu bukan hak tu hai. Tak apa ikut mu. Dah mu ada serga diri. Tak apa. Kalau mu kena tupai tu hai. Mu kena duduk turut tu hai. Kena mengikut arah Allah Ta'ala. Ha, sebab tu. Sebab tu orang nak comel tak comel. Kena ikut tu hai. Bukan ikut mu. Ikut Allah. Ikut Rasulullah. Ha, ni susah sekali. Sabik kita nak buat gapo-gapo, kena tengok dulu hukum hakai Allah Ta'ala. Jangan kita buat sekandak-kandak. Semau-mau kita. Tak boleh, kena tengok. Kerana kita ni hak Tuhan. Semua kena tengok garis Allah Ta'ala. Pendek kata kita kena duduk lepaga tu. Nak makan tengok betul tak betul. Nak jalan betul tak betul. Nak bining betul tak betul. Duduk dalam rumah tangga betul tak betul. Nak buat ibadat betul tak betul. Semua tengok dalam pagar Allah. Duduk di bawah kawalan Allah. Di bawah jaga Allah. Di bawah perhatian Allah kepada kita. Tak boleh sekandak-kandak kita jangit. Haa, ini ayat kita tak sudah. Tapi learningnya. Learning je. Tak ada dunia dia. Dia mati esok tak ada dah. Tuhan buka habis pagar dia luah. Tuhan buka habis pagar dia. Dia luah. Dalam kubur tak ada kena semayah dah. Dalam kubur alam barzah tak ada kena poso dah. Dalam kubur tak ada kena buat kebaikan. Serikah pawah dah dah. Learning je kita kena duduk. Learning kena duduk dalam garis Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanin cuba tengok. Tuhan tunjuk juga Nabi kita malam tu. No, ayat perkara ni besar. Ha tu. Sebab tu Isra Mikraj ni untuk nak beki diri kita. Siapa dia sikap kehidupan dia lagu tu, ubahlah we betul. Kalau dia main kata lelaki orang, okay, beradulah bertobat. Minta maaf kata lelaki mu, kata mu duk main dengan jantan tu berapa kali dah. Ha tu nak no, ayat tu. Abai minta maaf lah abai. Oh, kita duk main dengan dia tu bai lama dah abai. Ha. Tu nak ayat minta maaf. Atau lelaki tu tak apalah aku maaf. Ha, tak apa. Gena? No, tak adi. Tak adi. Dia sakut kata lelaki dia. Bukan hak dia. Kalau lembu-lembu tu panggil ada jerak dia. Lembu ni milik siapa dia? Nak pergi makan rumput kosir tak boleh kena tuai pergi tambak. Haa, tu nak ayat tu. Maka, bini isteri ni di bawah kawalan si suami dia. Semua. Haa, tu nak ayat kata. Kena minta maaf kata lelaki dia. Haa, tu lelaki dia gini sekiat-sekiat. Haa, tak tahulah. Dia rasa makan belakang bajak. Haa, tak tahu. Dia kata kerak tekak di tu lelaki. Ha, ada kadang ada boleh anak pun ada. Boleh anak orang borek-borek dah. Nah, kadang-kadang anak dia motor tiga dah. Habis tu lelaki tengah tak ada meh ku. Nak meh mungkin tengok orang lain. Ha, hani nak ayat tu banyak. Nafsu manusia nak ayat tu. Ha tu kalau takut tu hai canggih. Kalau nak jadi ahli syurga Allah Taala, itu ada hubungi kamu tu dengan si suami kamu. Nabi tengok juga gambaran malam tu. Orang duk makan daging mentah. Makan daging mentah. Eh, makan daging mentah. Mari masuk dah tapi tak makan. Nabi pelik tengok. Gena duk bubuh mentah busuk. Daging busuk. Bukan mentah saja busuk. Ah, Jibril kata itulah. Orang jatuh yang melakukan zina.
Tidak. Daging masuk ada tak akal? Yang ni bini ada tak tidur? Dia tidur dengan tino bilik. Tidak. Tak kira lah tino bilik ke bini orang ke. Supalah. Jadi tak tidur dengan bini dia. Ha'ala tu. Dia duduk kacang dengan ha'ala. Dia makia juga. Tengok. Tu yang gambar kedua-dua. Kadang-kadang jatuh dengan tino. Itu nak ayak kata. Nak ayak kata. Itu nak ayak kata. Nah. Hatu nak ayat tu banyak-banyak. Wah, ada tak? Oh, tak ada kecek dah. Orang tak kecek dah learning. Learning orang tak kecek benda tu. Orang tak cakap benda tu. Banyak sekali manusia. Kau nama kata orang Melayu, orang Islam ni banyak sekali. Orang Arab tak kena kecek lah. Kita tak tahu. Nah, orang Mak Saleh ke orang Keling ke apa. Orang Islam kata dia. Orang tak Islam tak kena kecek dah. Zina ni sepuluh nasi makan ya buat dia. Pagi hari tak ada ke mana dia berzina dah. Bukan tukar bining pun ada. Aku puas dah bining ku. Mek mengulak boleh 2-3 minggu. Aku pakai bining mengulak ni. Haa tu orang bukan Islam lagu tu biasa ya. Haa tu nak ya. Tapi orang Islam banyak. Hak berzina ni banyak. Khususnya kita panggil orang Melayu kita. Orang Melayu kita berzina banyak. Banyak. Hak tahu. Hak tak tahu. Kalau ada budak, dia dah budak. Cik tu budak ni. Hak budak ni hak bayar bulan ni. Ha budak ni duk lain tapi nak guna tak ada apa tu mari. Tapi bayar bulanlah. Ha ni nak ayat banyak orang kita pun. Banyak orang tak kecek ya. Ha apa tu nak ayat tu. Hanya hak kadang macam ni duk di hati kita lah. Siapa dia Borisut? Siapa dia yang suci sungguh hidup di dunia ni? Orang puan mana yang boleh suci sungguh? Hak itu, dari kita. Sebab tu nak ayat dari antara hadis Nabi yang nak ayat atau orang tina mudah masuk surga. Tapi masuk neraka ramah. Nabi ziarah neraka malam tu Nabi tengok orang tina belakang. 85% orang tina dalam neraka. Orang jatuh ada juga tapi tak seramanya orang tina. Orang puan. Pasal apa? Pasal payah. Banyak Tuhan kira di atas tubuh badan dia. Ha apa? Ha ni ngoyak. Tapi orang tino dalam keadaan lagu tu mudah masuk syurga. Ada 4 sebab ya orang tino masuk syurga. Satu dia jaga semaya 5 waktu. Orang tino jaga molek. Yang kedua puasa bulan Ramadan. Yang ketiganya gapo nama? Yang ketiganya jaga kemaluan dia, jaga kemaluan dia. Apa tu? Jangan duduk tidur dengan orang lain. Jangan duduk lock with orang lain masuk kosong. Hatu borisuk. Yang keempat ke mana-mana? Taat ke suami dia. Tu saja. Orang tino ada pak ning. Ning kuam borisuk orang tino. Inilah kesucian wanita. Ini ahli syurga Nabi kata. Qila laha yaumal qiyamah. Udukhulil jannata min haisu syikti. Masuklah syurga. Yang mana mu kandok. Syurga mana mu nak. Lapai butir ni mu masuklah. Tengok orang tino. Tapi orang tino macam tu lah. Ha, orang tino yang suci sungguh. Tak ada selikuh dengan orang tak. Dia jagalah tubuh dia. Dia berlaki gitu duduk dengan lelaki dia. Ya. Anak ni dah. Tapi cuci dengan lelaki dia. Ya. Anak ni tak ada dengan orang lain. Tak ada dia main lekat-lekat tak ada dengan orang lain. Ha, ni suci sungguh. Lepas tu ngatuk lelaki dia, Masya Allah. Tak ada pernah balas ngatuk lelaki dia, manis semua. Oh, tina ni nak ayat atau Allahu Akbar. Ahli syurga, Nabi kata. Ha? Tapi payah lah. Pesat tengok lah. Orang ni kadang-kadang juruh lah, kau tua dah. Oh, tu kau muda gitu, dia kata, oh, nak eh. Tu kau duk wairung dulu masa dia. Tapi kau tua ni tak ada apa lah. Oh, sebeh semua. Wajar dah semua. Pergi Mekah 14 kali dah. Tapi dulu dia buat tahu. Tak ada dah ligak sekali. Payah. Nak mula di awal. Cuba tu kau orang jatuh. Nak mula semaya di awal-awal lagi. Kau budak-budak duduk ponok dah. Pada tu tak ada lobby ke apa. Hanya yang tak aling ya. Tapi jaga sungguh. Semaya tak pernah tinggal ke apa. Hanya payah. Golik ke apa nama golik? Ah tu. Goliknya tekah muda-muda itu semaya budak. Orang kita. Tekah dok wairung dulu tak semaya. Kalau semaya pun tak cukup ngorek dengan Isa.
Zuhur zuhur tu mana? Subuh tak jauh gerak, tak bangun. Patutlah ni, Allah ni dia tua, dia patah dah. Dia ulang sejik lah, ni ayat mudah gitu eh. Ha, ni ayat dah payah. Sampai tu orang nak ponok, anak-anak orang jadi soleh, solehah semua eh. Hatta anak ponok lagi lah dulu. Masa dulu, ponok lah kau. Anak tina pun yang mondok. Mula-mula je rumah tangga, berlaki anak dia. Boleh anak cucu ke apa. Anak jatuh pun boleh duduk ponok dulu kak. Mengaji dah. Ha, tak tinggal semaya, tak tinggal pun. Ha, tu boleh. Kalau tak mengaji ke Allah, buahlah dulu. Ha, jangan tengok learning. Learning yang patah dah. Bila yang patah tu, sekat rebah dia jamah gitu. Oh, baru rebah dia jamah tu kawin, baru tanya sejik. Tidak tak tanya sejik. Hmm, tu email dekat ada kisah tak mari. Baru rebah dia sejik tu kawin. Belok hidung, belok dah, gai-gai. Baru tanya anak suri sejik. Tu baru nak mo'oh. Baru nak cari sejik. Gini nak matilah lah. Ha, ni nak ayat. Orang kita banyak tu lagu tu. Tapi tak ada gapo gitu pun. Di masa hujung umur kita ni bertobak banyak. Tobak. Boleh tak ada gapo. Ha, begitu. Tapi nak ayat tu. Comel tak comel situ pengukuran Allah Ta'ala. Ha, tu di antara nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Isra' dan Mi'raj kita. Nabi tengok gapo lagi. Orang duk cakar muka. Orang duk kekar muka. Kita sini panggil kekar, kekar. Macam rimah ke? Ah, kuku dia ni geru. Ah, kekar, kita panggil kekar deh. Ah, bahasa surat ni cakar. Ah, cakar muka geru sampai ke dada. Carik habis muka ni. Kuku dia tajam supaya ngat mago. Kerahkan tajam. Adalah, adalah siapa aku ni. Berjaluh pun dada-dada. Nabi kata, Allah, apa tu ya Jibril? Orang duk kekang muka habis tu. Kau sakit, kau kekang. Kau sakit, kau kekang. Darah tak nak kecek dah. Nabi tanya Jibril. Nabi tanya Jibril. Maka Jibril kata, itulah Muhammad umatmu. Umatmu lagi ke datang Muhammad. Umatmu yang suka mengopak. Suka mengopak ke orang. Suka cerita ke aibah orang. Sehingga nama baik orang jatuh maruah. Dengan sebab dia dah kecek ke orang, dah jajuk ke orang. Allah habis nama baik orang itu. Ha, ni tengok. Nabi tengok juga. Habis. Ha, tu nak yang besar tak besar. Supaya dia kekal muka sendiri dah. Gerum, gerum, gerum. Tengok tu hewak turun juga hukum. Nakui kita pakat tahu. Pas benda ni banyak tak? Oh, tak nak kecek lah. Hak ni hak jual aku sekali lah kapung. Hak jual aku sekali lah kapung ni dah. Mengopak hak orang, berjatuh hak orang. Buka ke aipel orang. Benda tak molek dia orang tu, dia buka. Dia buka, buka. Supaya buka budu tengah lalak. Oh, dia hurung sungguh. Hingga paling habis budu tu. Hurung lalak. Hani nak ayat kata. Nabi tengok juga. Ha, ni nak ayat tu besar tak besar. Ni besar tak besar nak ayat tu. Eh, apa deh. Oh, ni nak ayat tu. Kau lah kapung kita banyak lah. Ha, ada kapung sikit bisik lu. Bisik, bisik. Bisik kau tu, bisik kau ni, bisik kau tu, bisik kau ni. Ha, cik ada tu dah bisik tu, cik ada tu dah royak hak orang dah. Tak ada kecek muka lain. Kalau kecek muka lain, biasa tak nak bisik. Kalau kau kata, dia mau beli ke ikan tadi? Oh, kecek derah dah apa? Ah, oh, beli. Beli apa tu? Kembau. Hmm, kau tengok dia tak tergah. Oh. Hmm, kau tak ada mik dah ni. Mik hudai je. Hmm, mik dua keren je hudai pun. Kecek molek. Tapi kalau kau tak molek, kecek susi, susi, susi. Tidak. Cera tidak susi, susi. Ah, cuik-cuik, perik-perik mata, perik-perik mata. Ah, cek lah. Hani nak ayak kat ada air, hak Nabi duk ayak. Tu yang tunjuk juga benda lagu ni. Hani nak ayak atau kita nak proses diri kita dengan Isra' dan Mi'raj. Ini gambarnya, gambarnya. Tu dia antara Nabi tengok. So lagi Nabi tengok ke apa nama? Orang duk rebak jalan. Orang duk rebak jalan. Pelik Nabi tengok. Dok ambil rating-rating rebo-rebo heret katuk jalan. Ha, ambil rating-rating dah-dah kayu letak ke jalan. Bui orang nak jalan tu payah.
Jalan molek. Tapi ambil letak, letak, letak. Jadi payahlah orang nak jalan. Kena tuju-tuju kerana duri. Duri. Menyusahkan perjalanan orang. Ha, Nabi tengok juga. Ha, tu nak ya. Nabi tak pahalah. Eh, apa ni? Ya Jibril, kapa lagu ni ni? Tuhan gambar kat aku ni, gambar aku tak reti ya Jibril. Kerana Tuhan gambar berlaku kepada Nabi kita. Rupa hukum pada malam itu, Allah Ta'ala gambarkan gambaran. Mari dengan rupa gambar. Pada hatu yang nak royak hukum. Maka Nabi kita tanya Jibril, ya Jibril apa ni? Tuhan nak cerita pun. Jibril kata, itulah umatmu lagi ke datang Muhammad. Orang tak suka tengok orang lain seni. Tidak. Tak boleh tengok orang seni, dia berdeki. Ha, pada tak lagi tidak. Oh, banyak. Ha, ni nak ayat tak ada juga. Dia tak boleh tengok orang seni, tak boleh tengok. Seni nak video je seni, orang lain susah. Ni nak ayat gambar dia. Sebab tu dah dia letak tengok jalan, nak wui orang tu jalan payah. Ha, dia tutup jalan. Dia menyusahkan orang dalam di, apa ni, perjalanan orang. Dia sekat. Dia jadi batu penghalang. Dia jadi penyekat orang. Orang nak jalan tak sedap, nak hidup tak sedap. Dia sebagai penghalang. Dia ada sekat. Ini noyak kata di akhirat esok. Ha, ni noyak tu. Banyak tak? Banyak. Kadang yang kita. Ni orang deki ni. Tengok orang senih sikit tak boleh. Salah dia tu beli kereta sikit ya. Allahu Akbar. Ah, dia tak senih. Nampak dia tu buat rumah baru. Ah, macam-macam. Ah, tu nak ayat tu. Jadi ada juga hukum macam ni. Ah, ada juga hukum macam ni. Ah, tu. Neh, Nabi kita tengok noyak tu. Ah, tu. Atu Nabi kita tengok. Ah, tu. Dan Nabi tengok gapo pula? Di antaranya orang duk pikul kayu. Nabi tengok orang duk pikul kayu. Pelik. Duk pikul kayu api. Orang dulu dia guna kayu api, dia tak ada elektrik. Dia tak ada geh-geh macam ni, tak ada. Dia masuk tu masuk dengan kayu api. Macam tempat kita dululah. Nah, kayu api. Di negeri Arab pun semua itulah. Guna tu guna kayu. Bakaran no, ayat tu. Maka Nabi dia tengoknya, orang dia pikul kayu. Dia pikul tah bahu dia. Pikul tak arak. Ikatan kayu dia tu besar. Tak padai dengan rain dia. Bila akak sana itu nak rubah. Dia rumah. Tak arak. Dia pergo tali pengikat tu. Dia tambah sepotong pula. Nabi kata sayalah. Kalau kita dia tak arak kau buat. Dia tak kau tambah. Ha, tengok Nabi. Pak Nabi nak reti ke tu. Buat akik pula kau tak arak. Kau tak arak dah. Pelegar pengikat tambah sepotong pula. Nabi kata macam manalah ya Jibril. Apa tu Jibril tu yang nak tunjuk aku? Jibril kata tu umatmu Muhammad. Orang ni dia tak kuasa nak terima amanah orang. Dia kacau terima juga. Ha, tengok yo ya. Orang ni tak kuasa nak terima amanah. Tapi dalam hal tak kuasa, dia terima juga. Orang ni tak arak nak pikul, tapi dia tambah lagi. Ha, gitu tak? Ya amanah ni satu perkara besar. Nah, wa'addul amanata ila ahliha. Nah, ya tak amanah ni besar sekali, kirimih. Ha, tu kiriman orang ni. Barai kau gapo kau amanah. Kita kena tunai amanah. Bila kita kuasa jaga amanah, kita boleh terima. Tapi kalau tak kuasa, jangan. Orang nak kirim coli rumah dia. Dia mau nak pergi Malaysia. Nak pergi Kuala Lumpur. Dia tinggallah mutu dia ataupun coli dia. Kalau kita tak kuasa nak jaga, kita jangan terima. Minta maaf, kawan tak boleh terima. Rumah kawan ni tak selamat. Baru ni mutu ambo tu curi demo, tak boleh lagi. Bimek takut demo tinggal sini kak. Nya lebih demo kak. Siaplah kawan. Demo kita harus lain. Tu orang pandai. Bila tak kuasa nak jaga amanah, jangan terima dulu lagi dah.
Ha, tu nak ayat tu tak leh, tak leh. Ikutlah apa nama pun. Orang taruh pitih kita. Ha, orang taruh pitih kita ataupun pakaian-pakaian kita. Kalau tak kuasa nak jaga, jangan terima. Ada setengah orang ni terima masuk pitih orang taruh. Bo masuk tuan nak-nak lah, tak tak sama dengan jumlah tuan letak. Tuan kata letak 200 ribu. Dah ya tu 180 ya. 20 ribunya berhadiah dah. Ya tu kita bilang molek-molek 180 ya. Eh tuan kata 200. Amo ingat mana amo jual kereta gala baru ni. Ha 200. Ha siap. Ha tu orang panggil orang khianat amanah. Orang tak beramanah. Jangan jangan jangan. Ha nak ajar kita nak betul ayat tu. Benda ni besar. Ha, dalam Islam ni besar. Buku amanah ni besar. Tak ada kira amanah gapo pun. Ha, amanah ni ayat tu. Nah, hatu di antara gambaran-gambaran ni ayat kata. Hatu apa panggil Isra' dan Mi'raj kita. Ha tu. Nah, kerana 3 bulan ni Tuhan will lebih berlaku. Tuhan will lebih berlaku. Nah, bulan Rajab bulan Allah. Bulan Syaban bulan Muhammad. Bulan Ramadan bulan umat Muhammad. Ha, sebab tu bulan Ramadan bulan kita. Kena ingat molek bulan Ramadan bulan kita. Ha, bulan hak Tuhan wi puak kita. Bulan Rajab ni bulan Tuhan. Sebab tu Allah Taala pelakukan Isra' dan Mi'raj ke atas junjungan Nabi kita. Ha tu. Karena bulan dia, dia melia ke Nabi kita, dia berlaku. Ha, dia pelakukan Isra' dan Mi'raj, bawa Nabi kita berjalan malam, Mi'raj mana naik ke angkasa. Mi'raj mana ke angkasa, naik ke langit, atas pada langit lagi, sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada Mustawa, sampai kepada kursi, sampai kepada aras. Sup di aras noya tu syurga neraka Nabi gi belaka mana tu zairah habilitin tu noya kemuliaan Nabi Muhammad yang dibawa oleh Allah Subhanahu taala mana tu. Sebab tu dia cepat, sebab tu dia cepat gi. Gi sarah tu tu kelik tak cerah lagi. Tolak lepas semaya iso. Malam tu tolak. Gi sejauh tu tu kelik mari awal-awal subuh lagi. Ha apa pi nak percaya benda ni? Pi nak percaya. Kalau kita ada masa tu tak percaya juga buat itu apa? Duduk sekali dengan Abu Jahal juga. Tak itu. Eh? Mujur tak ada beri beranak learning. Ha tu. Sebab tu peristiwa Isra' Mi'raj ni panggil luar biasa. Apa maksud luar biasa? Kita tak boleh nak ukur dengan otak yang ada pada kepala kita. Tak boleh kita nak ukurkan Isra' dan Mi'raj dengan otak yang ada di kepala kita. Benda tu benda mustahil adab. Ha, mustahil adab. Tak pernah berlaku lagu tu. Sebab tu Abu Jahal, geng-geng dia tak percaya. Bahkan dia menganying, suka menganying. Bahkan dia tuduh Nabi kita kata, Muhammad dah sengit dah otak Muhammad. Kerana isteri dia meninggal dan pak nakal dia meninggal, pak sedara dia meninggal. Terlalu dia serabut lajak kecek lilih. Goyak atas malam lagi Baitul Maqdis kelik dah. Ha jala dah Muhammad, jala dah pecah otak dah. Tu noyak. Ha tetapi Abu Bakar dah. Abu Bakar mai goyak atas kena, tu Muhammad goyak atas malam lagi Baitul Maqdis kelik dah aku percaya. Kalau dia goyak atas semalam lagi Baitul Maqdis naik ke langit, pak kelik mari dah. Aku percaya lagi. Tengok Abu Bakar percaya tak percaya. Ni orang berimej kepada Allah Ta'ala. Kerana Abu Bakar dia kenal Rasulullah di kecil-kecil lagi. Bahkan dia ni kawan Rasulullah di masa kecil-kecil dulu. Saing, saing, saing. Dia kenal Nabi kita tak bohong. Nabi kita ni orang beramanah kali. Dia tak nawak. Dia tak bohong. Ha, dia tak dusta apa yang berlaku. Ha, ni Rasulullah kata. Ni Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala pilih. Ha, yang Allah Ta'ala pilih letak di Rasul ni no ayat tu. Hak pisik sekali, hak spesial sekali. Tak ada dah. Nak lawan Nabi Muhammad tak ada, tak ada. Dunia ni juga akhirat. Tak ada. Ni Rasul kita. Nabi kita, Muhammad kita. Gi gati wisale di di Madinah. Kubur dia duduk sana. Kubur dia duduk sana. Banyak orang menangis, banyak orang teriak. Bila siapa di kubur dia. Lama tu duduk gini orang.
pagi petang nak ayat tu buka ziarah kubur dia. Allahu akbar. Apa kat wisalah berlaku ke Nabi kita? Semua wisalah berlaku. Hari ni ayat tu tak ada dah kita. Sebelum nak meninggal, nak mati di alam dunia, nak pergi ke alam barzah ni, inilah sewajarnya semolek-molek kok kita wisapalah sana jika ada kuasa lah. Nah hari ni ayat tu. Tu. Allahu akbar. Ha, boleh wisalah ke Nabi tak apa dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ha, tu nak ayat tu wisalah dia. Wisalah Abu Bakar, wisalah Saidina Umar. Tiga orang duduk situ jujur. Jujur. Nabi kata siapa dia wisalah ke aku, aku jawab. Tuhan hantar ruhku klik mari semula, aku jawab. Ha, nak ayat tu tak sia-sia. Nabi jawab, Nabi jawab, Nabi jawab. Ha, ni nak ayat tu. Kita duduk cerita kata kita rindu kepada Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah. Selain kita berselawat kepada dia, kita pergi katik wisalah ke dia. Usahalah. Ha, itulah Isra' dan Mi'raj kita di malam ni. Ha, itulah. Sekadar ni lah malam ni insyaAllah ta'ala. Ha, deh. Ha, masa depan kita ni tengok pula di bulan. Ha, bulan Syakban kita ni akan kita akan cerita tentang kelebihan bulan Ramadan pula. Ha, lebih dari Ramadan pula. Karena akhir Ramadan ambo nak sapi gi di Mekah. 10 akhir ambo akan di sana insya-Allah biiznillah. Ha, 10 akhir. Ha, hak tahun lepas dah ni orang ramai 10 akhir Ramadan 20 juta. 20 juta manusia di tahun lepas dah. Tahun ni bunyi kata lebih lagi. Lebih lagi ramai daripada tu. Musim haji 3 juta lebih-lebih ya. 3 juta lebih-lebih ya. Tapi musim Ramadan ni 20 juta. Allah, siapa hulak. Semaya atas tembok. Semaya atas tembok. Tak teluh masjid. Tiap-tiap soi sana itu, Allah. Dekat-dekat 2 kilo jauh. Semaya terawih atas tembok, atas miqbar. Allah, nak ayat tu ramalah. Hari kita boleh pergi semaya katik, ngak orang ramah-ramah. Boleh pergi tawah katik, belum nak mati nak ayat tu, tak ada dah. Boleh pergi wisalah katik ke Nabi kita. Tak ada. Ya orang selesuk situ. Karena itulah Tuhan melebihkan Masjid Haram daripada masjid lain. 3 butir masjid dah dunia ni hak lebih. Masjid Haram, Masjid Nabi, Baitul Maqdis di Palestin hodok perela ni. Ha tu nak ayat. Tak ada 3 tu ya. Masjid lain supa belaka. Supa Masjid Hujung Tanjung. Supa Masjid Ka. Supa Masjid Kaputakuk. Supa Masjid Jamek Menara. Supa dengan masjid apa panggil Putrajaya, supa dengan masjid apa panggil apa ni negara Malaysia, masjid apa ni Sultan Brunei Hasan Berkis, supa ya. Hanya tak supa di masjid. Ha demo comel, kita tak comel. Bahasa pahala Tuhan bagi supa ya. Tapi 3 butir ni Tuhan ganda. Tuhan ganda. Hak lebih sekali di Mekah lah. Ha, sebab tu kita semaya tarawih dia tu Allahu akbar. Oh, 100,000 tahu semaya terawih sana. Allahu akbar. Sini pun banyak dah. 700 dah kita semaya terawih. 700 tahu dah. Tapi kalau 700 ni kita pergi semaya danu, 700 tu pergi ganda pula dengan 100,000 tahu pula. Banyak mana tak tahulah. Haning dah kita nak saksung pahala kita. Kita nak kumpulkan pahala-pahala ganjaran kita untuk nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Hak inilah kita nak timai di Mahkamah Rabbul Jalil lagi akan datang. Ha tu. Nah, wal waznu yauma idzinil haq. Timenge di akhirat nanti ialah ada sebenar. Ialah sebenar sungguh. Ha, sebab tu kita nak timai benda ni lah. Jangan lupa kita dah hari ni. Kejarlah. Ha, ibadat-ibadat kita di bulan Rajab, di bulan Syaban, khususnya di bulan Ramadan. Jangan kita banyak saja di 10 awal, 10 tengah, bahkan di 10 akhir kita kena penuhkan surah-surah kita. Kita kena penuhkan masjid-masjid kita, tempat semayang kita. Jangan malah. Tak rok kita duduk. Tidak, semayang terawih. Jangan lari. Ni kita dok 2 salai lari berat dah. 3 salai lari, jangan. Pasal tak agak kita duduk pula, tak ada gapo. Semaya isya je kita semaya berdiri molek. Bagi orang kuasa. Dah, lepas tu agak terawih, tak agak duduk. Pelik gapo duduk. Ha. Kata agak lagi, ha, duduk tepi tiang. Ha tu, bawa lembek-lembek.
Maya dah lembek. Mata kena aku nuri sedap sikit, nuri taruh. Nuri cukup 30. Ah tu. Pisahlah aku mana pun jangan tinggal. Jangan tinggal. Karena kita tak tahu kita nak berjaya mata bila. Nah, hani tengok ni, hadap ngaji ni berapa orang dah pergi. Nah, Mu'tazilah pergi dah. Pasal pergi dah. Berapa orang yang pergi dah? Ha, ni nak ya. Koya pergi dah. Pergi belakang dah. Kita pun tak lama dah. So, dua, tiga demo. Ay, tak lama tu. Empat, lima nya bahan kita lah. Ni nak ya tu. Kita kena beringat. Amba pun dimaki ya. Bukan amba royak demo saja. Amba pun dimaki ya. Sahabat tu nak ya carilah hari ni. Tak ada dah. Dosa banyak bertobat dengan Allah Ta'ala. Cukup dah buat dosa dengan Allah Ta'ala. Hari ni carilah ganjaran kepada Allah Subhanahu Taala di hari ni. Sucilah diri kita. Ngan ayat tiga hidup dunia tak ada dah. Tak usah piyalah. Orang tak heran dengan Allah Taala nanti jumpa dengan seksa yang besar sekali. Orang suka lawan Tuhan nanti tengok. Boleh tepiklah dengan kau esok. Boleh tepik di akhirat esok. Dia nak meniti lagu mana? Dia nak duduk di kubur lagu mana? Dia nak duduk pada masyarakat lagu mana? Ni orang yang degi, orang yang hati kerah. Ha, wali yang seni tak dunia sekalipun. Tak dunia, dia boleh sekandak-kandak. Kayanya, kedebenya, kabut, serma saat ni kena tunduk pada taklah belakang. Kalau mu kedebe kerana Allah, tak apa. Kalau mu kaya kerana Allah, tak apa. Tapi kalau bukan kerana Allah, boleh tengoklah di akhirat esok. Bukan Tuhan ada royak peri-peri kita ni. Quran 30 juh ni. Hadis Nabi beratus-ratus ribu nak royak tu bukan peri-peri dah. Ada arti berlaku, ada kuamai berlaku pada kita. Sebab tu hari ni, kembalilah ke pakai jalan. Keliklah kepada kepada humi jalan semula. Jadilah manusia yang solehin, yang soleh-soleh, yang baik-baik. Tak ada dah. Jadilah hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Ha, itulah. Malam ini, sekadar itulah malam ini. Maka di akhir ini, siapa dia nak tanya apa, sepatah dua boleh. Kalau ada atau tak ada, kita semayalah insya' insya'Allah Ta'ala. Kalau ada. Kau ibu, kau bapa, tak ada berlakon dah deh. InsyaAllah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbana la tuakhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin.